Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teman-teman semua, saya akan mengajarkan teman-teman untuk seri sekali belajar gimana untuk pemasangan wifi yang di non-prelit, di prelit. Apa maksudnya non-prelit dan prelit? Prelit itu satu building atau satu tempat yang sudah ada fiber standby kayak gini. Ini box fiber dalam tempat prelit. Yang bukan non-prelit, kalian semua harus tarik fiber atau kabel internet daripada razor pergi ke unit. Yang sini unit sudah ada. Ini fiber daripada sini memang sudah standby. Dari sini tarik ke razor, dari razor pergi MDF. Jadi untuk sini, untuk di sini saya sudah standbykan fiber yang 6 meter. Ini fiber UPC dengan EPC. Ini dipakai di dalam unit. Dan satu lagi, UPC dipakai di MDF. Kenapa di unit harus pakai UPC dengan EPC? Karena di belakang router ini sudah terdapat port yang warna hijau yang kayak gini teman-teman. Perbedaannya UPC dengan EPC, sekarang saya jelaskan sedikit. Kenapa panggil UPC? UPC biasa dicucuk dengan a port MDF atau kita panggil splitter. Untuk yang EPC ini dicucuk ke ONO atau modem. Di sini kepala UPC dengan EPC sudah dimodif kayak gini teman-teman. UPC di sini data, usahakan teman-teman kalau nggak dipakai letak dia punya cover. Yang EPC dia punya kepala agak sengit kayak gini, miring. Kita pasang dulu sini, karena package di orang datang dengan satu router dengan modem. Usahakan teman-teman tanya dengan customer, standby kan PowerPoint 2. Di sini customer sudah standby ini PowerPoint, karena di sini nanti akan install satu kabinet. Jadi pasang punya router. Ini router dia. Ini dia punya ONO. Kita plug in semua. Nyalakan, ini sudah nyala semua. Tapi sebelum teman-teman mengkonfigure router dengan modem ini, pastikan port fiber ini dalam keadaan baik. Dengan caranya kita tembak laser. Jadi untuk pemasangan prelit kita hanya butuh barang installation 2 saja teman-teman. Ini meter reading untuk mengukur meter keadaan kabel atau keadaan fiber kita boleh dipakai, dengan satu laser. Yang mana fungsinya laser ini mengecek fiber dalam keadaan baik. Oke. Kita sekarang cek fiber ini dalam unit boleh pakai atau enggak.
Ini saya akan mengecek di penyelidik. Ternyata dinding dia masih kosong, bermakna yang di bawah belum ada orang pakai. Jadi sekarang, karena kita akan mencari airport yang bawah daripada MDF, karena MDF kita harus tarik fiber yang 6 meter ini daripada airport sini yang di bawah sana ke kita punya splitter. Caranya untuk mencari airport yang bawah, kita tembak laser. Tapi teman-teman, sebelum turun pastikan belakang ini dia punya port tidak putus ya. Caranya teman-teman buka saja. Oke, di sini saya sudah buka. Bentar, kamera saya akan tepatkan. Oke, ini teman-teman. Ini fiber yang pergi MDF. Pastikan fiber sini dalam keadaan baik. Tapi teman-teman harus jaga belakang sini ada satu splicing. Splicing bermaksud ini fiber dulu dia sambung menggunakan mesin pemanas. Oke, sekarang kita turun untuk pasang fiber yang bawah. Untuk di sini saya sudah minta security di control room, minta kunci, dia orang akan buka satu MDF nih. Ini MDF ya. Baldino. Nak buka MDF. Kunci tak ada. Oke, okay, alright. Sebabkan kunci ini belum dapat lagi, kita harus tunggu dulu. Selepas kita tembak laser daripada unit, kita akan pergi MDF untuk buat penyambungan. Karena daripada unit fiber 8 core tu dia lalu sana atas sana. Dia lalu atas sana. Ini semua pergi unit fiber. Fiber ni pergi unit. Kita punya port time ada di dalam MDF room ni. Oke. Okay. Sini teman sudah tembak laser di bila unit. Ini port yang pergi unit. Sekarang kita pasang glow 8. Kita lihat dulu laser dia. Untuk mencari blok, kalian boleh cari di sini, dia ada blok. Level berapa dengan unit number berapa. Untuk kalian yang kebingungan mencari dia punya port dia ada level sini. Kalian lihat sebelah sini, atau dengan cara matikan lampu setelah port ini sudah dibuka semua. Kalian matikan lampu ini, tutup ini, karena laser yang biasa kita pakai warna merah. Lampu kita cari, ada enggak video? Oke, sudah dapat. Dia menyapu ada sini. Oke, jumpa. Kita hidupkan kembali. Port dia sudah jumpa. Port dia level 10. Port nomor 3.
kita proses akan pemasangan washcloth. Saya masih dekat, saya menggunakan washcloth. Kita bisa lihat ini 10 meter. Laser ni pergi mana? Ini punya laser. Kita cari ke splitter ni. Ini panggil splitter dia punya port. Cari di sini. Atau lihat di incoming. Di atas ini tak ada. Mungkin dia pergi port lain. Okey. Washcloth ni sudah tarik. Di sini saya akan memakai splitter 1. Di sini sudah tulis SP1. Washcloth ni masih menyala. Laser di atas belum buka lagi. Kita masuk. Okey, kita masuk wayar gini. Kita pakai port. Port 22. Kita akan letak tagging yang ini. Ini tagging ini number dengan TBBN, service ID di customer. Nanti kita kemas ini semua. Saat test ini sudah oke, okay, reading sudah dapat oke, okay. Kita masuk ke code. Jadi pemasangan pre-lead ni ada dua passcode yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan passcode yang panjang dia 10 meter dan di unit customer kita biasa menggunakan UPC dengan EPC. Masalah tentang UPC dan EPC saya akan jelaskan video yang selanjutnya. Karena di unit kita biasa guna UPC EPC panjang dia 6 meter. Di unit itu dia akan jauh, biasa port yang sana sudah standby di rak atau di meja TV sana. Ini depan in out ni, ini incoming daripada FTB. Ini panggil splitter. Ini ada 4 box, ini splitter, FTB dia ada bawah. Jadi dari sini splitter kita tarik satu passcode. Terus dia pergi sana, blok sana,
itu yang saya tarik tadi blok E, karena di rak-rak yang daripada port ke unit sudah tulis blok A, blok B, blok C, blok D. Jadi di sini saya akan mari sempat skop yang panjang dia 10 meter. Ini panjangnya 10 meter. Saya menemukannya semua. Fungsi dia untuk standby kalau ada orang mau pasang lagi, jadi nggak usah tarik dan skop lagi. Jadi kalau kita sudah standby-kan, untuk lain kali saat kita pergi sini, kalau ada customer lagi mau pasang wifi, kita nggak usah repot-repot untuk menarik passcode lagi, karena tempat ini cukup tinggi. Jadi saya standby-kan, tarik semua. Disimpan port dari unit ke speed terdekat, saya menggunakan 10 meter karena di sana port B dengan E dengan B dekat dengan speed sana belakang sana. Setelah itu tadi, usahakan tumpukan fiber sana jangan sampai melampaui batas banyaknya. Jadi maksimalkan dalam 10 paskot kita bagi pisah. Fungsinya saat kita menaikkan ujung paskot, jadi yang belakang sana tidak terjadi kebelit. Karena peskot ini sensitif ya. Kita buka semua. Oke, sekarang kita naikkan di penyujung. Karena di atas splitter sana sudah terdapat satu box, tidak boleh zoom. Yang bagian ini, saya akan coba menaikkan.
Kita betulkan terlebih dahulu. Di sini sudah terjadi konflik. Ujung sama ujung. Kita urai ya, ini ya. Jagalah kebersihan bersama-sama. Ini sudah tak cover. Ini sipnya kawan sudah bersih-bersih di bawah. Ini TM punya. Ini bukan company kita. Company kita Time. Saya ada punya splitter. Port dia ada sini. Ini Time punya cable. Ini Time punya patch cord. Ya kawan, tengah housekeeping. A few moments later. Karena yang bawah kita sudah plug in semua. Sekarang kita cek dia punya reading. Ini kita hidupkan dia punya meter reading. Ini optical power meter. Alat pengukur reading daripada splitter sana. Kita cek. Oke, kita dapat 19 sampai 20-25 itu keadaan oke. 26 ke atas bermaksud fiber ini tidak boleh dipakai, rusak atau fiber bend. Karena kalau fiber bend, reading yang sini, kita sini menggunakan 13 banding 10. Yang sini, yang tengah-tengah sini 9.68 yang kita pakai. Karena apa? Dalam keadaan fiber rusak atau bend, dia reading dia akan tinggi. Kayak gini. Tapi sebelum kita configure, pastikan teman-teman jangan cucuk ke modem dulu. Karena di saat teman-teman cucuk, contoh kecilnya kayak gini, dia akan hijau kayak gitu. Nah, dia karena bling hijau. Karena kalau keadaan tak blingnya ini sudah oke. Tapi teman-teman sebelum configure, pastikan fiber ini standby saja, tidak usah dicucuk.
Oke, sekarang keadaan fiber sudah mulai dipakai. Kita sekarang akan mengkonfigure router dengan modem. Ini panggil order. Order ini didapatkan daripada time sana. Karena sini saya pasang ini daripada serikat time. Di sini sudah tertulis Mbps, ini package dia. Yang bawah log ID dia punya username dan password. Oke, sebelumnya teman-teman minta dengan customer nama WiFi dengan password seperti ini. Kenapa? Setelah ini configure router. Router inilah yang akan dimasukkan username ini dengan password. Ini kita minta dengan customer. Oke, sekarang kita masuk ke pentingan. Kita pasang dulu punya kabel. Teman-teman harus ingat, Diono ini teman-teman harus cucuk ke LAN 1. Terus yang di router cucuk ke port yang kuning belakang sini. Ini internet. Internet maksud kalau sini sudah configure, kita masuk ke internet, fiber cucuk, ini akan up. Kalau kita cucuk ke sini, ke kuning nih, ke port yang kuning LAN 1 sampai 4. Itu prosesnya akan saat kita mengkonfigure router dengan modem. Jadi kalau cucuk ini, yang modem nih LAN 1 akan blink kayak gini karena sudah terkoneksi ke router. Sekarang sini saya masih mengkonfigure menggunakan telepon, jadi proses konfigurnya kayak gini. Teman-teman semua, di saat kita akan menyeting modem atau dipanggil ONO, pertama-tama kita masuk ke WiFi kita. Sorry, ini WiFi telepon aku punya. Kita masuk ke Blazing Speed. Blazing Speed ni router yang tadi, yang hitam tadi. Kita connect. Tunggu sebentar. Pada router ni, teman-teman memasukkan password ada di belakang. Ada tulis di bawah Max ID. Ini ada tulisan wireless password, gambarnya seperti ini. Kita masukkan 54. Kita sambung. Oke, di saat tersambung yang ini, teman-teman, pertama di sini saya akan menyeting modemnya dulu. Karena modem apa, kalau modem disetting lebih awal, dikarenakan kalau modem sudah kita setting memasukkan ID customer atau dipanggil password, otomatis kita boleh menuju itu fiber yang daripada MDF untuk mengupkan internet, mengupkan ONO ini. Kita masuk ke setting. Terus kita masuk ke LAN router. Sorry. Oke, ini sudah masuk. Ini
kita masuk ke modem, teman-teman. Kita masuk ke modem. Yang modem ini kita masukkan root. Yang bawah sini password dia admin huruf besar. Login. Oke, saya masuk kayak gini. Teman-teman skip saja. Skip. Oke, di sini kita masuk ke sistem informasi. Sorry, bukan. Kita masuk ke setting dulu. Kita masuk ke ini, sistem manajemen. Kita masuk ke sini, PNT. Di sini kita zoom. Di sini password nih, kita akan memasukkan password saja yang daripada order yang tadi yang saya tunjukkan, teman-teman. Terus kita apply. Setelah itu di sini saya akan keluar dulu. Saya akan masuk balik ke router. Oke, di sini karena ini sudah di setting tadi, kita masuk ke tingkat lanjut dulu. Dan di sini tukar ke SGP. Simpan. Untuk teman-teman semua, kalau masih nggak tahu untuk masuk ke Uno, caranya tadi karena video yang tadi saya sudah setting dia punya status, caranya kayak gini, teman-teman. Untuk masuk ke Uno, masukkan password pada Uno, karena Uno kita akan setting terlebih dahulu untuk menuju fiber. Karena sebelum Uno atau modem kita setting, jangan masuk fiber dulu untuk mengelakkan hal-hal yang kita tidak diinginkan. Caranya untuk masuk Uno kayak gini ya. Kita masuk ke setting, terus tingkat lanjut, terus di SGP ini kita tukar ke status. Di sini alamat IP teman-teman tukar ke .100.12, dan gateway atau gerbang nih teman-teman tukar ke 100.1, terus simpan. Setelah simpan, teman-teman boleh masuk di Google Chrome atau terus masuk ke sini ke olah router. Setelah di sini, teman-teman semua akan dibawa untuk menyeting Uno tersebut yang dinama dia Huawei. Jadi sekarang untuk menyeting router lagi, teman-teman tinggal tukar status jadi VHCP. Kita simpan. Terus kita masuk setting kelola router. Di sini secara otomatis menggunta. Kalau teman-teman masih kesulitan untuk masuk kayak gini, history dia pasti bersih semua. Kita punya history lagi bersih. Jadi di sini caranya teman-teman masuk dari wifi pun direct boleh, atau teman-teman masuk ke Google Chrome
ini ini akan masuk Google Chrome. Terus ini ketik saja. Di sini saya punya sudah auto. Dia sudah ada software untuk masuk ke TP-Link ini. Jadi untuk mengajak teman-teman untuk belajar masuk ke router, di sini saya akan memasukkan dia punya IP. IP dia untuk router TP-Link isi 230 ini sama dengan yang lain 0.8.192.192.168.0.1. terus kita masuk, kita masih error, tunggu sebentar. Oke. Di sini kita sudah merubah WiFi name dengan password. Ini WiFi name dengan password yang tadi customer sudah bagi. Di sini saya letakkan 2.4 dengan 5G karena router ini sudah support dual band. Jadi untuk memudahkan customer mendetek sebuah WiFi dia pakai 2.4 atau 5G. Namanya kita biasakan untuk yang belakangnya letak 2.4 dengan 5G. Terus kita save. Setelah prosesnya selesai, teman-teman tinggal plugin yang dekat router ini cucuk ke port yang belakang ada tulisan internet yang dari modem, cucuk ke LAN 1. Tunggu internet dia sampai up.